Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah regulator tipe konvensional. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengetahui terminal-terminal regulator konvensional secara manual atau secara gampangnya ya. Jadi pada regulator konvensional di sini ada 6 terminal ya. Di sini ada 6 terminal, yaitu terminal B, N, L, kemudian terminal F, kemudian terminal IG, dan yang terakhir terminal E. Jadi ada 6 terminal. Lalu di antara semua itu, yang mana yang terminal B, yang mana terminal F, dan lain-lain, kita akan cari tahu bagaimana cara mengetahui nama-nama terminal itu secara manual. Baik, dimulai dari terminal F dan IG. Terminal F dan IG, perhatikan di sini ada resistor, yang mana resistor ini pasti berhubungan salah satu kakinya atau kedua kakinya pasti berhubungan dengan terminal F dan IG. Lalu yang mana yang terminal F dan yang mana yang terminal IG, bisa kita lihat dari, kita lihat dulu di atas. Ketika di sini ada resistor di bagian atas ini, otomatis yang ini adalah voltage regulator. Dan bagian kontak point di sini ini pasti dengan simbol PL. Yang tengah ini adalah PL0. Kemudian yang pada kondisi normal seperti ini sudah berhubungan dengan PL0 adalah P1. PL1 maksudnya. PL1. Nah, PL1 dia nanti akan selalu berhubungan dengan terminal IG. Nah, PL1 ada di sini, kita urutkan ke belakang. Nah, urutannya adalah yang ini ya. Nah, akan berhubungan dengan terminal yang ini. Nah, jadi kabel yang ini yang kita urutkan ini berwarna apa ini? Ini berwarna apa? Coklat bergaris-garis hitam dengan leret warna putih. Ini ya. Kabel yang ini. Kita urutkan lagi keluar, berarti nyambungnya ke kabel yang ini. Nah, ini adalah terminal IG. Terminal IG. Kenapa terminal IG selalu dicabang menjadi dua seperti ini? Karena yang satu ini nanti akan dihubungkan ke lampu indikator pengisian. Selanjutnya, karena yang satu ini terminal IG, otomatis kabel apa terminal yang satunya ini pasti terminal F. Nah, terminal F di sini adalah putih leret hitam dengan corak warna coklat. Berarti yang ini. Nah, ini. Yang ini adalah terminal F. Kita sudah menemukan dua terminal, yang ini adalah terminal F, yang satunya adalah terminal IG. Nah, kita akan cari tahu lagi nama-nama terminal yang lain. Berarti kurang terminal E, terminal L, N, dan P. Yang paling gampang adalah terminal E. Di sini ada terminal yang satu-satunya terminal yang langsung berhubungan dengan body regulator. Nah, ini adalah terminal E. Ini ya. Terminal E. Kita sekarang sudah menemukan 3 terminal, kurang 3 lagi. Berarti tinggal yang ini dan ini. Baik, kita kembali lagi ke bagian atas. Pada regulator ada 2 kumparan. Yang pertama tadi voltage regulator ya, ditandai dengan di bawahnya ada resistor. Berarti yang satunya, yang ini, yang kalau di regulator yang ini berwarna emas tembaga gini, berwarna tembaga. Ini adalah voltage relay. Kalau di sini voltage relay, otomatis plat kontak point yang ada di sampingnya adalah dengan kode P. Baik. Ini perhatikan, kita zoom lagi ke lebih dekat gini ya, P ini. Nah, dalam kondisi normal, ini yang tengah adalah P0 ya. Yang ini P0, kemudian ini P1, dan yang ini P2. Yang ini P2. Yang ini P2. Nah, bagaimana cara menentukan bahwa ini P1 dan ini P2? Dalam kondisi normal, kita asumsikan ini agak terdorong ke atas ya. Pasti bagian plat yang tengah ini akan menempel kepada P yang ini, pada plat kontak yang ini. Nah, ketika P0 dalam kondisi normal, yang berhubungan dengan P0 adalah P1. Nah, dalam wiring diagram, P1 akan selalu berhubungan dengan terminal L.
P1 akan selalu berhubungan dengan terminal L atau bukan? Bukan. Jadi P1 akan berhubungan dengan massa. Kita lihat di sini. Nah, selalu berhubungan dengan terminal E atau massa. Nah, P0 di sini dia akan selalu berhubungan dengan terminal P0 akan berhubungan dengan terminal L. Nah, di sini P0 kita turutkan ke atas, kemudian masuk ke bawah, tembus ke sini. Ini ya, dari sini, kemudian lewat plat yang ini, dia akan menekuk di bawah sana, menekuk, kemudian masuk ke sini, tembusnya ini. Nah, ini adalah terminal L. Kita ketemu lagi satu terminal L dengan putih leret warna merah. Ketika keluar, berarti di sini ini adalah terminal L. Kurang dua terminal lagi antara B dan N. Sekarang kita balik lagi ke atas. Nah, ketika P 0 dia ketika voltage relay sudah menjadi magnet, ketika voltage relay sudah menjadi magnet, maka P 0 akan tertarik ya ke bawah sehingga menempel dengan P 2. P 2 akan selalu berhubungan dengan terminal B. Nah, jadi kita ini P 2 yang ini kita urut ke bawah, thread. Nah, ini adalah terminal B dengan putih corak warna coklat. Jika kita tarik keluar, berarti yang ini adalah terminal. Oh, bukan. Ini yang mana? Putih corak coklat. Oh, ini nih. Terminal yang ini. Ini adalah terminal B. Selanjutnya berarti tinggal sisa satu ini. Sudah pasti dan tidak mungkin bukan, ini adalah terminal N. Nah, terminal N pasti akan selalu berhubungan dengan voltage regulator. Kita buktikan di atas ini. Nah, ini ya, ada kawat tembaga yang masuk ke sana, kita tembus ke warna tembaga ya. Dari belakang sana ke sini masuk ke voltage relay. Terminal N pasti akan selalu berhubungan dengan kumparan pada voltage relay. Nah, begitulah cara identifikasi atau cara mengetahui nama-nama terminal pada voltage regulator atau pada regulator pengisian tipe konvensional. Terima kasih.